Sifat karakter wanita yang dirindukan pria. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, lemah lembut. Coba perhatikan cara cewek berbicara kepada teman-temannya. Apakah dia selalu suka bernada keras, teriak-teriak, atau malah sopan dan selalu lembut dalam berkata-kata? Ciri-ciri inilah yang mencerminkan di mana cara si cewek akan berbicara kepada kamu dan keluargamu nantinya. Yang kedua, hemat. Cowok mana yang mau punya cewek bermateri realistis? Nanti kalau kamu sudah berkeluarga dengan cewek tersebut, dia akan menghabiskan uang untuk belanja baju-baju yang tidak perlu. Coba perhatikan dari cara dia menghabiskan uangnya sekarang. Apakah dia termasuk orang yang hemat, pelit, atau hura-hura? Ketiga, perhatian. Kok dia bisa ingat dengan ulang tahun orang tuaku? Ujar kamu. Itu adalah pertanda bagus. Dia benar-benar perhatian akan hal-hal kecil seperti itu. Padahal kalian belum menikah. Sehabis kamu pulang kerja, makanan pun sudah tersedia. Saat kamu sedang sakit, dia memasakkan bubur untuk kamu. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu dan memperkuat hubungan kamu. Bukankah cowok juga memang suka diberi perhatian lebih dari cewek? Keempat, penyabar. Kamu telat untuk kencan dengan si cewek, tapi si cewek tidak marah sama sekali saat kamu datang dan dia sudah menunggu 25 menit kelaparan. Kenapa sabar itu ciri-ciri yang baik? Coba pikirkan kalau Anda sedang dalam situasi apa saja yang berbau negatif, kesabaran itu akan membantu suasana itu tidak menjadi lebih buruk. Coba bayangkan kamu sedang kencan dengan cewek yang tidak sabar. Sedikit-sedikit dia marah karena kamu tidak tepat waktu. Berbuat sedikit kesalahan, kencan yang seharusnya senang-senang malahan menjadi pengalaman buruk. Kelima, sederhana. Perhatikan apakah si cewek kamu suka berlebihan di depan teman-temannya. Apakah dia suka memamerkan tas baru yang baru dia beli hari itu juga? Orang yang suka pamer dan tidak sederhana menunjukkan kalau si cewek itu tidak percaya diri. Ada kekurangan yang dia punya dan ingin menutupinya dengan memamerkan sesuatu yang lebih dari dia. Ini sifat yang tidak bagus untuk para cowok. Keenam, jaga kecantikan. Tidak berarti cewek itu harus tampil cantik, tapi menjaga kecantikan itu juga berarti itu cewek tahu bagaimana caranya menjaga dan merawat dirinya sendiri. Jikalau Anda sedang berkencan dengan dia, perhatikan make up yang dia pakai. Apakah terlalu berlebihan sehingga menarik perhatian orang-orang lain di sekitar Anda? Apakah dia memakai rok mini yang berlebihan? Jaga kecantikan itu berarti menjaga penampilan secukupnya dan sewajarnya di saat dan tempat yang benar. Ketujuh, dewasa dan bijaksana. Cowok suka dengan cewek yang bijaksana dan bersikap dewasa. Di saat kesusahan, cowok akan membutuhkan bantuan dari seorang cewek yang dewasa dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kedelapan, taat beragama. Agama adalah salah satu pegangan hidup untuk kita manusia. Taat kepada agama juga menunjukkan kalau si cewek akan taat terhadap kamu. Bukan berarti kamu bisa semena-mena terhadap dia dan menyuruh si cewek untuk menuruti apapun yang kamu mau. Tapi, taat beragama menunjukkan bahwa si cewek juga mempunyai prinsip hidup yang baik dan yang dia tekuni. Kesembilan, keibuan.
cewek kalau senang bermain dengan anak kecil, bisa menggendong bayi, menunggu mereka tidur, dan sebagainya. Inilah tanda-tanda dari cewek yang bisa kamu bayangkan saat mereka menjadi istri kamu. Dia akan menjadi seorang ibu yang pandai di dalam rumah tangga. Kesepuluh, tabah menderita dan mau bekerja keras. Inilah salah satu ciri-ciri dari cewek yang agak susah dicari. Mengapa? Cewek sudah terbiasa dengan tradisi di mana cowok yang mencari uang. Di masa-masa sulit, cewek biasanya tidak terbiasa untuk bekerja keras untuk keluarga. Jikalau kamu sudah menemukan cewek yang tabah menderita dan mau bekerja keras, hargailah dia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.